Ini perkara yang pelik kerana sepatutnya ada satu tafsiran saja. Kalau kosong di Kelantan kerana menggunakan peruntukan perlembagaan yang sama yang dipinda oleh parlimen untuk menjekat orang melompat parti. Di parlimen pun sama. Tak boleh membeza di antara satu dengan yang lain kerana peruntukan dalam perlembagaan itu sama dengan tujuan yang sama. Jelas sekali di Kelantan dilakukan kerana kekosongan itu mesti diwujud oleh sebab orang di Kelantan ataupun wakil di Kelantan itu sudah memberi sokongan kepada parti lain. Maknanya dia sudah pindah kiblat. Bila dia pindah kiblat, berarti dia sudah pindah parti ataupun dia pindah pendirian. Jadi saya rasa di parlimen pun tak boleh tafsir cara lain. Tapi nampaknya speaker parlimen bimbang sikit, takut tidak kestabilnya parlimen oleh kerana 6 orang ini sudah tidak lagi menjadi ahli parlimen apabila diisytihar kosong kursi-kursi ini, ataupun dia memikirkan ini akan tidak akan menjamin supaya kerajaan madani akan terus dapat bertindak dengan wajarnya. Jadi ini semuanya alasan-alasan politik yang diberikan, bukan dari segi undang-undang ataupun tujuan sebenar kita pindah perlembagaan dulu. Jadi sebaiknya yang enam ahli parlimen sudah berpindah parti ataupun mengalih kesetiaannya kepada parti yang lain, tak mahu lagi sokong arahan partinya sendiri, mesti kosongkan kursi ini. Itu tafsiran yang orang biasa fikirlah. Saya sendiri pun berpendapat yang sama. Jadi saya pun hairan mengapa kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar takut kepada 6 kerusi ini dikosongkan, oleh sebab dia pernah berkata dia mempunyai hampir 2/3 menyokong dia di parlimen. Apa yang takut? Tak perlu takut. Saya pun hairan mengapa ini dilakukan. Nampaknya politik lebih daripada segala-galanya.